Ini adegan di luar ruangan ya. Oh, terang sekali. Entah. Oke, selamat datang di channel Rizal. Nah, jadi kali ini akan bahas tentang proyektor lagi nih. Nah, kali ini akan menjawab pertanyaan dari salah satu komentar di YouTubeku tentang bagaimana mengatur settingan kecerahan untuk proyektor C7 atau C7. Ini dia proyektornya C7 ya. Nah, untuk mengaturnya bisa dinyalakan tampilannya seperti ini ya. Ini tampilannya ya, saya stop untuk bagian movie-nya. Kita akan matikan lampunya. Nah, nggak kelihatan ya. Kita nyalakan sebentar. Untuk mengatur settingan gambar ini, kita masuk ke bagian menu. Ini ya menu ya. Nah, ini gambarnya standar nih. Penggambaran sini. Tapi tekan menu aja, menu. Oke, tekan menu. Nah, pertampilan sudah ada tuh. Picture mode. Ya kan, ini picture mode, kita tekan aja di sini picture modenya. Ini kan standar nih. Nah, ini bukan standar nih gambarnya. Lalu kita tekan ke kanan atau kiri sama aja, misalnya ke kanan. Oh, sorry, harus pas ya. Nah, beda kan shop, gambarnya beda. Nah, ini user nih. Tolong lagi, ini standarnya seperti ini. Kita geser ke kiri, pivot seperti ini gambarnya. User, nah di user ini kita bikin sesuai keinginan kita. Kalau ingin dicatat, terserah aja nih. Nah, saya kontrasnya 54, brightnessnya 64, colornya 51, warna sharpnessnya 46. Kalau mengikuti standar saya ya, seperti ini gambarnya. Dan jadi terang, kontrasnya dapat, brightnessnya juga dapat. Ya, catat aja. Semoga ini menjawab pertanyaan dari komentator. Jadi mengubahnya di user ya, ini di user ini. Nah, ini kan nggak bisa dirubah-rubah nih. Ini dia standarnya segini aja, agak gelap. Lalu kita setting di user ini, nah kontras kan. Tinggal geser aja kiri kanan, nah dia kan berubah. Maksudnya sih 54. Ini brightness-nya. Serah, saya 54. Colornya 51 bisa, 52, 50 juga bisa. Sama sharpness-nya juga ya, gitulah. Sangat mudah pokoknya di bagian user pictures ini ya. Menu di user, tekan menu user, tekan enter. Ini untuk color temperaturnya medium aja. Mohon bisa user juga usah, saya milih medium. Terus mana lagi, noise-nya middle. Ini suara. Nah, ini sorry kalau terserah, kalau mengikuti treble-nya ini bisa tambah aja 50. 60 ya. Oh, 70 deh. Nah, treble-nya ini bass-nya 90. User ya, di user lagi. Di situ menu slide timer English, udah itu aja. Hanya bagian user di settingnya udah kok, nggak sulit. Oke, ini kita matikan lampu di handphonenya. Nah,
supply. Keren kan gambarnya, terang. Ini vivid, ini standar, dan ini yang user. Ini standar, ini user. Oke. Thank you for watching.